Pemirsa, seorang bocah ditemukan tewas tenggelam di Sungai Cibang Barat, Kuningan, Jawa Barat. Diduga korban terpeleset saat bermain di sekitar sungai. Proses evakuasi jasad anak perempuan yang tenggelam di Sungai Cibang Barat, Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, diwarnai tangis keluarga dan warga. Jasad anak berhasil dievakuasi setelah melalui proses pencarian 1 jam. Pengangkatan tubuh bocah 5 tahun baru bisa dilakukan setelah debit air sungai dengan kedalaman 12 meter dikurangi menggunakan mesin pompa. Korban bersama dua temannya bermain di sekitar area sungai. Ia kemudian terpleset dan tercebur lalu tenggelam. Mengetahui korban tenggelam, keluarganya meminta pertolongan warga. Rupanya dia ngecek ke drainase, terpleset, jatuh. Gitu. Ya, anak kecil berdua itu ke rumah. Masih tahu bahwa si Alika jatuh. Gitu. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 9-an lah. Jam 9. Nah, mendapat laporan seperti itu bagaimana, Pak? Ya, cepat laporan itu cepat. Masyarakat tuh pada ambil ke sana. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tim dokter menyatakan ia telah meninggal dunia sebelum perjalanan menuju rumah sakit. Usai proses identifikasi, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat.